Sebutlah lagi seribu Tanjung, tempat kisah terjadi. Tujuh putri jelita disuruh dalam gua oleh sang bunda ratu. Gelar payung negeri.
warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Bakau ini merupakan satu potensi pariwisata yang ada di Kota Dumai. Ini natural semacam sebuah natural tourism yang ada di Kota Dumai yang seharusnya diketahui oleh banyak elemen masyarakat, terutama khususnya masyarakat Dumai dan masyarakat Riau. Karena ketika Anda ingin melihat kunjungan sebuah hutan yang masih segar, ya, yang masih asri, terutama hutan-hutan yang berada di pesisir pantai, nah disinilah tempatnya di Bandar Bakau Kota Dumai ini. Nah, saya melihat pengembangan Bandar Bakau yang dilakukan oleh pecinta alam bahari, Saudara Darwis dan rekan-rekan ini merupakan sesuatu upaya yang luar biasa, ya, yang dilakukan oleh mereka, karena ini memerlukan sebuah kerja keras, ya, dari mereka yang pasti kita tidak tahu apakah ini ada pamrihnya sebesar apa. Saya yakin bahwa mereka ini ikhlas dalam sebuah perjuangan menyelamatkan sebuah kawasan hutan bakau, ya. Nah, kita berharap kepada pemerintah untuk memberikan supporting, ya, pihak-pihak swasta yang melalui dana CSR sebaiknya memberikan supporting terhadap pengembangan kawasan Bandar Bakau ini. Dan ini tentu akan menjadi sesuatu yang baik kepada masyarakat kita yang hari ini kekurangan kawasan kunjungan, ya. Kawasan kunjungan ini kurang sekali. Inilah alternatif kawasan kunjungan yang ada di Kota Dumai. Bagi masyarakat Kota Dumai, ketika Anda berlibur, ketika Anda punya cuti, waktu lenggang, Anda tidak perlu berpikir terlalu jauh untuk pergi kemana-mana, cukup Anda pergi ke Bandar Bakau ini, Anda akan dapat menikmati indahnya alam bakau yang selama ini kita takut untuk berada di sini, tapi ternyata dengan apa yang dilakukan oleh PAB ini, kita merasa sangat happy. Bandar Bakau merupakan suatu kawasan konservasi mangrove di Kota Dumai, tepatnya di muara Sungai Dumai. Dan keanekaragaman mangrove di sini ada 24 jenis mangrove dalam satu hamparan lebih kurang 20 hektar. Dan di sini sebagai wilayah penelitian, wilayah wisata dan pendidikan sekolah alam untuk anak-anak dan sampai SMA. Lalu di sini ada berbagai fasilitas. Dengan andalan kami adalah keteduhan dan kesejukan Bandar Bakau ini tadi, dan harapan kepada masyarakat Dumai, mari kita jaga dan kunjungi Bandar Bakau sebagai ikon wisata edukasi di Kota Dumai atau wisata ekologi, dan pemerintah bisa terus mensupport kami selaku pecinta alam bahari yang pengelola dan pejuang kawasan situs cagar budaya Legenda Putri Tujuh ini, dan kepada pihak yang berkenaan khususnya PT Pelindo selaku penguasa lahan di sini, hendaknya hentikan perluasan pelabuhan yang direncanakan sekiranya ada di sini. Dan khusus bagi Dinas Pendidikan Kota Dumai, khususnya kepada seluruh kepala sekolah dan siswa-siswi yang ada di Kota Dumai, baik tingkat TK maupun tingkat SLTA, mari kita manfaatkan pusat konservasi Bandar Bakau ini sebagai tempat ajang pelatihan murid-murid, dan diharapkan kepada dinas terkait maupun kepala sekolah membawa murid-muridnya di sini, dan sudah ada berbagai kunjungan sekolah di sini, dan mari kita ramaikan lagi.